Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, memandang pertemuan Presiden dengan asosiasi kepala desa itu sebagai suatu yang baik. Salah satunya untuk memastikan pemilu berlangsung dengan damai. Pemilu memang rentan sekali dengan konflik, ya, kontestasi antar calon, kontestasi antar partai politik tentu akan menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, fungsi kepala desa, ya, ujung tombak pemerintah di level yang paling bawah, bagus sekali jika dimaksimalkan, mengingatkan masyarakatnya, menjaga masyarakatnya agar sama-sama berikhtiar menjadikan pemilu ini bisa berlangsung dengan damai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.